I feel paralyzed. Oke, teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game mobile. Game Black Clover Phantom Knights. Di sini kita baru pertama kali main game Black Clover Phantom Knights di channel ini, teman-teman. Game-nya udah keluar cukup lama. Game ini ada di Play Store, nanti kalian bisa download seperti biasa. Kalau game-game mobile tuh linknya aku taruh di deskripsi ya. Dan oke, teman-teman, di sini aku udah rank 12, aku udah rada jarang main. Mungkin dari kalian tuh ada yang udah ranknya tinggi. Dan juga main story-nya tuh udah komplit, teman-teman. Di sini aku baru 10, udah nge-stuck. Kita kalau kalian lihat nih sambil lihat timku dulu ya. Di sini adalah tim pertamaku. Yang anggotanya itu dapat dari event, teman-teman. Di sini lawannya Jendu dapat rewardnya 360 black diamondnya ya. Di sini kita pakai teman-teman ada Yuno bintang 5, ada Asta, Astanya yang Asta Duel Asta misalnya ya namanya ya. Ini namanya apa ya? Asta Demon Dweller teman-teman, yang udah kayak bajunya pecah-pecah gitu. Oke, kita close. Terus ada Mimosa, ada Nero, burungnya teman-teman, burung yang sering nemplok di kepalanya si Asta, dan ada si Noel tapi masih bintang 3 di sini. Kita lihat teman-teman, di sini timku tuh ada story-nya dulu kita lihat. Ini story-nya cukup bagus teman-teman. Hello Mr. Jean, are you there? Kamu di sana? Kayaknya dia pergi deh. Mimosa dan Klaus itu nggak di sini juga. Don't be hasty and destroy the house. Jangan hancurin rumahnya, dia bilang. Si Noelnya bilang, gue gak bakal hancurin, bercanda doang. Dan ada si Nero-nya. Au, Nero, apa yang kamu lakukan? Oh, ini musuhnya si Mr. Jean-nya. Oh, ada orang, halo, apakah kamu Mr. Jean? Hati-hati Asta, ada yang salah. Oh, langsung diserang teman-teman. Gak perlu basa-basi lagi, kurang ajar. Di sini kita langsung aja melihat battle lah. Kita langsung kita lawan si bosnya ini teman-teman. Dan di sini aku pakai auto. Waktu awal-awal kali pertama kali summon itu, aku ambilnya Mimosa teman-teman. Karena Mimosa itu emang bagus, jadi banyak yang ngambil juga ya. Dan juga sisanya si Yuno dan Asta Demon Dwellernya ini sama si Nero itu dapat dari pre-register. Dan inilah AOM ya, kalau salah harusnya ya. Iya bener AOM ya. Belum ada yang bisa burst di sini. Dan burst dari si Yuno. Oke, damage-nya cukup besar teman-teman. Di sini ku nyaris bisa ngalahin si Flea. Ya, Astanya mati. Kita lihat kita di pair teman-teman. Kita ganti posisi. Sama aja. Dan dia Mr. Jean yang ngeluarin ultimate. Oh, dia bisa ngeluarin berapa elemen ya? Sini ku story-nya rada-rada ku skip soalnya. Oke, teman-teman, jadi tim kita belum cukup kuat di sini. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bakal memperbaiki tim kita di sini. Di sini ada banyak yang bikin kayak semacam ini namanya? Reroll, teman-teman. Di sini aku nggak reroll. Aku mainin satu akun aja biar bagus ya. Nggak terjamin juga. Maksudnya biar pasti aja. Dan sebelum itu, teman-teman, kita punya 8 days only 1 free 11 summon every day. Di sini kita bisa dapat si Mars. Mars ini tier-nya 1, nggak salah. Tier 1 ya. Di sini langsung aja kita coba summon. Siapa tahu bisa dapat si Mars. Ada yang rainbow. Dan nggak ada, kurang ajar. Dan ini ganti. Oh, jadi rainbow. Nice. Apakah yang kita dapat? Biasanya, teman-teman, cuma dapat ininya doang. Apa sih namanya? Nah, ininya sheet-nya teman-teman. Dan dapat sheet-nya Mars lagi cuma 3 tapi. Not bad sih, lumayan teman-teman. Dan sisanya teman-teman, di sini sebelum kita mulai summon, di sini ada pilihan-pilihannya. Yang kayak gini-gini. Cukup banyak teman-teman. Dan sebelum itu kita bakal lihat di sini ada yang namanya tier-nya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat nggak? Di sini adalah tier-nya ya. Ini coba aku zoom dulu. Kita sambil cek teman-teman. Sorry kalau gambarnya agak nggak blur.
Karena aku dapat resolusinya ya segini doang teman-teman. Zero best teman-teman. Yang terbaiknya di hero global ini ya adalah si Mereleona, Vermilion, Witch Queen, Zora, sama Black Asta teman-teman. Ini tier 0. Ini yang terbaik RP-nya ya. Yang satu, keduanya yang tier nomor 1 ada si Yami. Yami itu komandannya. Ada si Nozel. Nozel juga komandan dari ini yang lupa. Terus ada Mars teman-teman. Mars yang tadi kita bisa dapetin. Terus ada Henry. Henry adalah anggota dari ini benteng banteng. Huh? Mimosa. Mimosa dari Golden Dawn. Kahono, ini yang dari waktu dia laut itu teman-teman, yang ke bawah laut. Ada Grey. Dan sisa-sisanya adalah Yuno dan Asta yang kita punya itu tier 2. Jack dari Parvana, Charlotte, Luck, Veto, William Vengeance, Lotus, Brill, Rades. Oke teman-teman, karena udah kita udah lihat ininya namanya tiernya teman-teman. Di sini kita bakal coba summon si Black Asta teman-teman. Kenapa? Di sini periodnya teman-teman. Di sini aku nggak tahu aku udah setting kursornya kelihatan atau nggak. Kalau nggak nanti bakal aku zoom aja. Periodnya 20, 22, 12. Sedangkan kalau si Mereleona udah 22, 5 teman-teman. Cuman katanya teman-teman, ini infonya ya, aku dapat dari YouTuber lain juga pas aku nonton. Si Black Asta ini nanti kita susah lagi dapetnya, sedangkan si Mereleona nanti ada event-eventnya selanjutnya lagi teman-teman. Jadi kita Black Asta dulu aja. Di sini aku udah Black Asta summon selama 1 kali kayaknya ya, kita udah 1 complete ini teman-teman, dan sisa 7 lagi buat bener-bener dapat teman-teman. Tapi di sini semoga kita bisa dapat sebelum ini habis. Gak perlu basa-basi lagi teman-teman karena udah kelamaan. Langsung kita summon yang pertama. 1, 2, 3. Oh ini yang pertama deh. Ayo langsung aja. Yang pertama kita dapat apa? There is 30 MB. Berarti ada hero baru teman-teman. Katanya kalau download ya. Dan dapat si ini juga boleh nih si ininya teman-teman, yang anggota Black Bull ya. Siapa nih namanya ya? Charmy Senpai teman-teman. Dia yang paling kuat sebenarnya ya dari antara lainnya, kecuali si Yami-nya karena Yami adalah ketuanya teman-teman. Jadi aku bakal skip sampai loadingnya selesai aja deh. Oke teman-teman, loadingnya udah selesai dan ada rainbow. Aduh nggak ada lagi rainbow. Ayo rainbow. Aduh jadi gold doang teman-teman. Kita tidak dapat Asta di sini. Terus tadi baru itu buat apa ya? Langsung aja kita cek dapat apa? Gordon. Serem banget nih si Gordon ya. Dia nggak suka ngomong teman-teman. Next ya. Dapat Klaus. Next lagi. Ini Silver. Charmy, tapi Charmy bukan bintang 5 di sini ya. Next dapat Goldre. Oh, ini bosnya teman-teman. Yang ketangkep ya, yang jadi spoiler ya. Bagi kalian yang belum nonton itu tadi enggak usah dipedulin ngomong apa. Refci, ini yang awal-awal itu teman-teman, yang kurang ajar dia ya. Terus ada Gordon, Goldre dan juga Sally. Oke, itu adalah summon pertama kita teman-teman. Summon again, back dulu. Dan kita cek diamond kita sih segini. Kita bisa summon sekali lagi doang teman-teman. Ya karena summon kita dikit ya, diamondnya ya. Nggak diamond sih sebutannya. Ini apa namanya ya? Nanti Black Jewel kalau nggak, Black Jewel. Dan apakah kita akan dapat yang baru kali ini? Tapi ini nggak downloading ya. Ini beda lagi teman-teman. Nggak disuruh okein. Kayaknya nggak dapat teman-teman. Ayo yang rainbow. Please jadi rainbow. Nope. Aduh. Nggak dapat teman-teman. Tapi seenggaknya kita dapat apa aja lah bebas ya. Ada Klaus, Senpai, Gordon, ada, dan yang baru adalah Vinral. Next ya, Catherine lagi, dan Nebra, kakaknya si Noel, teman-teman. Kita skip aja, kita back, dan diamond kita tinggal 2600. Dan kalau kita dapat 1600 lagi, nanti kita dapat ini, teman-teman. Get free Phantom Sheet. Dan 11 free yang kalau kita dapat ini teman-teman, kita bisa dapat ini tuh summon gratis teman-teman. Jadi kalau gitu kita sambil ngumpulin diamondnya. Oke teman-teman, kalau gitu kita udahin aja untuk videonya sampai kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini dan suka dengan game ini, kalau kalian pengen game ini lanjut, kalian boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka, kalian
pengen ganti game aja bang, ganti game yang lebih seru aja gitu. Apa kalian boleh tulis di kolom komentar, karena kan sekarang aku mainnya ini di emulator. Yang kalau kalian kayak lihat gambar ini dari PC teman-teman, aku mainnya di emulator ya. Dan teman-teman, kalian boleh tulis requestan game kalian di bawah. Dan kalau banyak yang minta juga, nanti bisa aku mainin gamenya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. See you in the next video. Bye-bye.